Halo? Oh, lo di bawah. Yaudah, gue ke bawah sekarang ya, Sil. Saya Saro. Panggil saja Mak Saro. Saya tukang cuci di asrama ini. Saya Vira. Anak baru di sini. Saya tinggal di kamar ujung. Kalau ada apa-apa, panggil saja saya. Saya selalu di dapur. Jadi setelah 20 tahun baru kali ini kamarnya dibuka lagi. Sil, kayaknya kita harus pindah kamar deh. Kita nggak mungkin kan di situ. Nggak ada kamar lain, Fir. Lagian percuma dong. Tadi kita udah capek-capek bersihin kamar. Udah deh, jangan takut. Nggak ada apa-apa kok. Kok gak ada sih? Fir? Nyari apaan? Buku hariannya Lastri. Jangan-jangan dia yang mati di sini. Siapa lagi Lastri? Udah, jangan aneh-aneh. Mendingan sekarang kita tidur. Besok telat lagi. Mana hari pertama kita kerja lagi. Kenapa sih, Fir? Ada yang aneh. Udah deh. Mendingan lo gak usah denger cerita anak-anak yang tadi deh. Itu yang ganggu pikiran lo. Jadi lo ngerasanya ada yang aneh. Mendingan sekarang lo tidur. Suster Vira, Suster Sila, kenalkan, ini Dokter Herman. Herman. Vira, Sila. Ya
ampun, gue lupa bilang sama Mike. Hah? Aduh, tunggu bentar, yuk. Halo, sayang. Ya, maaf ya, maaf banget. Aku lupa ngasih tahu kamu, hari ini aku dapat tugas mendadak. Aku harus nemenin dokter Herman operasi. Nggak apa-apa, aku tunggu di sini sampai kamu selesai operasi. Jangan-jangan, kalau kayak gitu sih kelamaan. Gini aja, gimana kalau kamu nganterin Sila dulu pulang, terus nanti kamu balik lagi ke sini? Hah? Enggak usah, gue bisa balik sendiri kok. Fir, lo apa-apaan sih? Jangan, lo kan baru sehari di Jakarta, ntar malah kecantol sama cowok Jakarta lagi. Enggak, Fir. Gak apa-apa kan, yang kamu nganterin Sila dulu? Gak apa-apa, sayang. Gak apa-apa, Mike. Gak apa-apa. Yaudah, gue balik ya. Hati-hati ya. Iya, yeah, sayang. Yuk. Dadah. Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan di Jakarta, tapi bulannya masih kelihatan ya? Kenapa, Mike? Gak apa-apa. Mungkin mesinnya sedikit rusak. Gak ada payung. Gak ada. Tunggu ya. Sil, di dalam saja, nanti kamu sakit. Jangan! Dia akan datang! Makasih ya, Mike. Iya, sama-sama. Mau aku anterin nggak? Nggak usah deh, makasih. Hati-hati ya. Iya. Yeah. Dah.
Iya sayang, ini baru nyampe. Soalnya tadi mobilku mogok. Apa? Gak jadi operasi. Terus gimana? Kamu udah dianterin mobil rumah sakit? Jadi aku langsung pulang ke rumah. Ya udah, hati-hati ya sayang. I love you. Fir. Fir. Bukannya harusnya lo nemenin dokter Herman operasi? Sejak kapan lo makan ceker ayam kayak gitu? Senyum lo kok aneh gitu sih? Siapa? Gue Fira. Loh, kok aneh gitu sih nanyain gue siapa? Sil, lo jangan bikin gue takut dong. Hah? Kenapa sih? Kok baju lo basah? Enggak apa-apa kok. Cuman kehujanan aja tadi. Lo beneran gak apa-apa, hah? Yakin? Hah? Bunuh, perselingkuhan, thank you.
Belum berangkat ya, Non? Belum dijemput ya? Abang mau nganterin. Loh, Mike? Bira mana sih? Dia sih pagi. Kok nggak bilang ke aku? Ya udahlah. Kamu mau ke rumah sakit? Mau parah nggak? Aku mau ke kampus. Sekalian lewat rumah sakit. Gak ngerepotin? Enggak lah. Yuk. Mike, makasih ya. Iya, bilangin ke Vira aku langsung ke kampus ya. Hati-hati ya. Iya. Ya. Tadi Mike jemput lo, tapi lo gak ada. Lo kok gak bilang sih kalau hari ini ganti shift? Fir, lo nyari apaan sih?
dia kembali. Buku harian itu petunjuk. Si dompet gua. Fir, lu lihat dompet gua enggak sih? Fir. Fir. Kenapa? Ini tuh ada kaitannya sama buku harian yang gue temuin itu. Lo tuh harus percaya sama gue. Ini tuh emang aneh. Tapi, aduh. Fir, gue gak mau denger cerita-cerita tai lo itu lagi. Gue berangkat duluan.
datang buat balas dendam. Gak mungkin, Bir. Orang yang sudah mati gak mungkin bisa balas dendam. Itu bullshit. Gak lucu. Gak ada yang perlu diketawain kok. Sorry. Aku juga gak maksa kamu untuk percaya sama cerita aku. Tapi Cini, kenapa? Jam makan aku udah habis. Kan gak boleh masuk. Yang jaga aku, Sokok. Dia mana? Iya, ada jadwal operasi di rumah sakit. Ah, pantas. Aku telpon dari tadi, mailbox terus. Mike, mendingan kamu masuk aja deh. Soalnya, kalau ketahuan ibu asrama, bisa-bisa aku dikeluarin lagi dari sini. Emang, gak apa-apa? Ya, gak apa-apa lah. Daripada di sini. Yaudah, yuk. Oh my god. Kok bisa ada di kamu sih? Tinggalan di mobilku. Pantesan, aku cari-cari. Sama cerita kamu. Tapi HP kamu enggak aktif dari tadi. Jadi aku putusin nunggu kamu di sini. Sorry ya. Yang tadi sih ya. Orang lain tuh boleh enggak percaya sama aku. Tapi seharusnya kamu tuh enggak boleh sama kayak orang lain. Oke. Okay. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu merasa ada yang aneh di asrama kamu. Bukan cuma asrama, tapi semuanya. Aku ngerasa belakangan ini banyak banget kejadian aneh muncul dalam hidup aku. Aku takut.
kepercayaan lain ke kamu. Sorry. Aku gak nyangka aku... aku bisa tega sama Vira. Maksud kamu? Mike, Vira tuh sahabat aku. Mike, aku juga punya perasaan yang sama kayak kamu. Apa kamu menyesal? Vira. Angkat aja. Halo? Mike, Mike kamu di mana? Aku di kampus, sayang. Kenapa? Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, sayang. Kamu yakin? Barusan aku ngeliat buku harian itu lagi. Dan ini pertanda kalau sebentar lagi bakalan ada yang meninggal. Sudahlah ya, sayang. Kamu gak usah khawatir, aku baik-baik saja. Mike, jawab. Apa sekarang kamu lagi selingkuh? Mike, jawab! Jangan diam aja! Jawab apa-apa sekarang kamu lagi selingkuh! Aku mencintai kamu, Vira. Bukan itu yang aku tanya. Yang aku tanya apa sekarang kamu lagi selingkuh? Enggak. Kamu enggak usah khawatir. Ya, sayang? Gotcha. Sama cerita gue yang sekarang. Tahayul itu lagi. Ini bukan tahayul. Terus ada melihat buku harian itu lagi. Ini sialnya M. Fir, kalau lo terus-terusan ngurusin kayak beginian, lama-lama lo bisa parno. Tahu? Terus dengerin gue dulu. Sekarang lo harus percaya sama gue. Gue takut banget sama inisial ini. M, sial. Iya, gue di kampus. Gue nunggu di ruang senat. Buruan ya. Ada, di lapangan basket. Katanya sebentar lagi kesini. Kita nunggu di kantin aja yuk. Yuk.
Non. Bu Linda meninggal. Mayatnya ditemuin di kamar mandi. Mukanya hancur lagi, Non. Sampai sini, Non. Sekarang lo percaya kan sama gue? Mana? Lo bilang inisialnya M. Bu Linda itu inisialnya Elvir. Non, waduh, gimana nih? Keluarganya Bu Linda ditelepon-telepon, katanya nggak mau ngambil jenazahnya. Gimana, Non? Kenapa, Bang? Pada marah, Non. Kemarin, keluarganya Bu Linda tahu kalau selama ini Bu Linda selingkuh Pak Samsul. Saya permisi, Non. Saya yang dikasih lihat buku harian itu. 11 Maret. Tanggal lahirnya sama. Suster. Karena kami sama-sama suster. Nanti kamu akan tahu berikutnya. Baik, aku takut. Aku kira apa yang diomongin sama Fira itu? Itu cuma mustahil. Itu cuma tahayul. Tapi itu benar-benar terjadi, Mai. Ibuku malas. Aslama, Mai. Dia meninggal. Karena dia selingkuh sama wakilnya, Mike. Sil, gak usah nangis, Sil. Gimana aku nangis, Mike? Gimana kalau habis ini aku yang mati? Mike. Apa aku harus bilang sama Fira tentang perselingkuhan kita, Mike? Jangan. Supaya Fira maafin aku, Mai. Supaya aku gak mati. Halo, Sil? Sil? Sila, temenin gue ke rumahnya Mike, yuk. Kenapa nangis? Hah? Gak mungkin lo gak kenapa-napa tapi lo nangis. Ayo dong cerita dong sama gue. Cuma inget almarhum nyokap gue aja. Ya udah, gue cuci muka dulu ya bentar. Thank you.
Masuk dulu, masuk dulu. Kenapa sih, Vi? Kenapa? Aku gak mau jauh dari kamu. Aku gak akan jauh dari kamu. Sil, gak apa-apa ya. Kita tinggal di sini buat sementara. Bu, di rumah sakit. Iya, aku pulang ke Bandung sekarang ya. Iya. Ada apa, Fir? Bokap gue kena serangan jantung. Gue kayaknya harus balik ke Bandung sekarang deh. Lo nggak apa-apa kan gue tinggal sendiri? Ya udah, gue minta izin sama Bu Rina dulu ya. Halo, Mike. Papanya Vira masuk rumah sakit. Dia pasti minta antar kamu pulang ke Bandung. Please, kamu jangan pergi ya. Iya. Aku cuma bisa nyanterin kamu sampai stasiun. Aku ada meeting di kampus. Aku tuh cuma khawatir sama kamunya aja. Gak perlu khawatir. Oke? Okay? Itu. Mulai sekarang, jangan lagi ngomongin buku harian itu. Jangan lagi ngomongin kematian. Tapi, please. Tapi kamu... Bapak mana, Bu? Masih di IGD, tapi kita belum boleh masuk. Mike mana? Dia nggak bisa ikut, kuliahnya nggak bisa ditinggalin. Ibu nggak apa-apa kan? Iya, ibu baik-baik aja. Kamu nggak apa-apa? Aku ke toilet bentar ya, Bu. Oh.
baik. Sekarang kamu pulang ke Jakarta. Iya, nanti aku balik ke Jakarta setelah Bapak benar-benar sembuh. Bapak sudah sembuh. Tunggu bentar, Pak. Halo? Iya, kenapa? Ada apa sih, Sil? Fir? Ada apa, Fir? Kenapa, Fir? Ada apa? Mike? Mike, kenapa? Mike meninggal, Bu! Perselingkuhan. Lastri sangat mencintai Herman. Rencana kamu nikah di bulan September jadi. Oh. Selamat ya. Makasih ya, Mil. Kamu tahu gak sih, aku ngerasa setelah kedua orang tua aku meninggal, di dunia ini aku cuma punya dua orang yang aku sayangin. Yang pertama Mas Herman, dan yang kedua kamu. Makasih ya. Permisi, Non Mila. Ada telepon. Iya, Pak. Bentar ya. Halo? Halo? Mila, Lastri udah berangkat ke rumah sakit? Belum, sayang. Tapi sebentar lagi juga dia berangkat kok. Aduh, aku udah gak tahan. Udah, jangan manja deh. Sekarang aku tutup teleponnya. Aku tunggu kamu nanti ya. Ya udah, dadah. Udah mau berangkat, Las. Iya. Kamu sih enak hari ini, gak ada tugas malam. Yaudah, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Yo. Kenapa? Ada yang lupa? Aku belum cium calon suami aku. Papa, mama pergi dulu ya. Dadah, Papa. Dadah. Hati-hati ya. Selamat malam, Dok. Malam. Las, malam ini kita tidak jadi melakukan operasi karena kondisi pasien memburuk. Kita tunggu saja sampai kondisinya membaik. Baik, Dok. Oke, sekarang kamu boleh pulang. Iya. Permisi, Dok. Iya. Aku nggak akan menikahi Lastri. Nggak mungkin lah. Kamu kan udah tunangan sama Lastri. Kamu kan tahu, Mil. Aku tunangan sama dia itu hanya syarat buat orang tua aku aja. Aku gak akan menikahi Lastri
Karena aku udah gak sayang lagi sama dia. Aku hanya sayang sama kamu. Aku mencintai kamu. Sekarang dia kembali. Kamu jahat. Kamu gak jujur. Waktu aku tanya kamu selingkuh apa enggak, kamu bilang enggak. Tapi aku ngerasa ada yang aneh. Dan meninggal, gue mau minta maaf sama lo. Gue udah ngecewain lo. Gue selingkuh sama Mike. Fir, gue tahu gue goblok banget. Gue tahu gue salah. Fir. Fir, lo mau maafin gue kan, Fir? Fir. Fir. Maafin gue kan. Ya karena kamu orang pertama yang membuka pintu itu. Apa lagi, Ma? Anvira, ngomong sama siapa? Mas Saro. Mas Saro? Mas Saro kan udah meninggal 10 tahun yang lalu, Non. Thank you.
Saya Saro. Panggil saja Mak Saro. Dia meninggal 20 tahun yang lalu. Bunuh diri. Dibunuh. Perselingkuhan. Dia kembali. Belas Maret. Kenapa bisa jadi gini? Sila! 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 Gue selingkuh sama Mike.